Ya, kita tahu bahawasanya perlu ada hak-hak pribumi ataupun hak-hak penduduk asal itu boleh diadakan dan ataupun perlu ada, kerana Islam tak kata benda itu tak boleh. Ini soal pentadbiran dan politik. Kerana orang Melayu kalau dibandingkan kekayaan tak sama dengan orang bukan Melayu. Maka tak apalah bagi benda orang Melayu keperluan-keperluan dia, supaya mereka dapat berdiri sama tinggi, bersaing dengan cara yang adil. Dia orang Melayu gagal sebab pertama, kerana akar budaya tak sama. Orang Cina memang hebat. Mereka telah bersaing dalam perniagaan ini bukan bermula hari ini, ribu-ribu tahun. Orang Melayu baru nak mula. Macam kata Tengku Aziz, orang Melayu baru kenal duit, orang Cina dah kenal ribu-ribu tahun. So kita kena bagi peluang untuk mereka. Dan negeri ini negeri, yalah. Dan kita lah masa yang sama tak nafi juga orang Cina bayar cukai pun tinggi untuk negara ni. Dia sebagai rakyat, kita tak ada nafi dalam masa yang sama. Tetapi hak dia sebagai orang, hak orang Melayu dia kena hormat. Dan hak dia yang datang ke sini, yang orang Melayu telah bagi tempat juga, dia kena tahulah bahawa nilai itu. Cuma saya dalam masa yang sama, kita kena tahu salah satu sebab orang Melayu lemah juga politik. Dulu Tun Mahathir sebut bahawasanya, saya tak suka kalau nak ambil semua keistimewaan orang Melayu. Tapi orang Melayu juga untuk diri mereka kena fikir, untuk jangka masa depan mereka mesti bersaing secara merdeka, tidak lagi bergantung kepada. Saya ingat mungkin sama ada berita harian dia masukkan ataupun tidak, tapi budaya politik UMNO dahulu yang cuba jadikan banyak orang Melayu di kampung bergantung kepada orang politik tak bagus. Orang Melayu kena belajar mampu pergi sendiri. Orang Melayu di negeri-negeri lain mampu. Ya, orang Melayu, tapi sebelum orang Melayu tu mampu, kita nak buang dia punya kelebihan-kelebihan dia. Tak wajarlah. Tapi untuk macam Tun Mahathir kata dulu, satu hari orang Melayu kena bersaing sendiri. Tak boleh lagi bergantung kepada mengharapkan kuasa kerajaan melindungi dia. Dan saya nasihatkan pada pemimpin DAP ya, berpolitik di Malaysia ni kena dengan nada yang harmoni. Bukan satu tindakan politik yang bijak bila ditimbulkan benda-benda yang akan menimbulkan unsur perkauman. Even bukan saja DAP, UMNO juga tak bagus timbulkan benda-benda perkauman. Saya dengar dua tiga, sama ada tindakan DAP itu yang perkauman atau manipulasi media, saya tidak pastilah. Tapi kedua-dua pihak ada, UMNO pun ada, DAP pun ada. Kadang-kadang bunyi itu perkauman. Macam tak payah berjuang untuk satu kaum lah, berjuang untuk rakyat Malaysia. Saya ingat slogan Perdana Menteri Satu Malaysia tu macam bagus lah. Tapi tak tahulah sejauh mana penghayatan di peringkat kerajaan. Ialah di atas sangkaan dia mungkin. Saya akan masuk UMNO dan saya pun rapat dengan ramai pemimpin UMNO ni. Even banyak juga kursus-kursus UMNO saya pergi dan saya beri ceramah pun. Seperti mana saya rapat juga dengan parti-parti lain. Itu satu realiti. Dan tujuan saya sebenarnya jadi rapat dengan semua ni, saya ingin mengikis nilai fanatik kepartian kepada melihat suatu isu itu dalam kerangka yang adil. Kemungkinan ada benda saya mesti support UMNO, dan kemungkinan ada benda saya kata pembangkang betul. So rakyat Malaysia masa depan, saya fikir itulah rakyatnya. Kalau rakyat Malaysia, saya UMNO, mati pejam balik pun, jatuh pun apa UMNO buat, saya tetap UMNO kini dan selama-lamanya. Tak betul. Saya PAS, apa pemimpin PAS buat pun salah betul, saya tetap PAS. Saya ingat kita tak melahirkan rakyat yang berpendidikan kalau begitu. Jadi ini so bila isu masuk UMNO ni, saya terima kasih lah ada kawan-kawan yang ajak masuk UMNO. Tapi mungkin saya ingat setakat ni tak kot, tidak perlu lagi. Dan saya tahu bila saya timbul saya nak masuk UMNO ni, habislah orang parti politik macam-macam telefon.
melahirkan tidak puas hati kalau saya menyertai parti yang berbeza dengan parti mereka, kepimpinan politik. Tapi saya rasa so far saya baik dengan Perdana Menteri, saya baik juga dengan Tok Guni Aziz, ibu saya baik dengan Tok Mahathir, saya baik dengan Pak Lah, dan saya juga ada hubungan sembang salah kadang-kadang telefon dengan Anwar Ibrahim. Dan saya ingat tak apalah, sebagai satu orang agama baik dengan semua lah. Saya pertama saya minta mengharapkan kes Anwar berjalan dengan cara yang adil. Seperti mana rakyat lain dilayan, layanlah dia macam mana rakyat lain juga. Kerana itu hak dia sebagai warga negara. Janganlah jadikan kes dia special. Kalau orang lain patut dapat, dia tak boleh dapat. Itu tak wajar. Itu adil, adil bagi pihak dia. Sama ada dia salah, dia betul, itu cerita lain. Tapi adil untuk dia. Kedua, untuk Anwar sendiri. Sepatutnya saya tak pun cakap tu dengan dia, tapi tak payahlah. Kita politik dalam kerangka negara ni, tak perlulah campur tangan orang luar. Kita negara berdaulat, kita cuba lawan di sini dan kita dapatkan sokongan di sini. Sebahagian sokongan luar itu tak memberikan imej yang baik pada politik kita. Nanti dianggap kita ada ketergantungan. Kalau mereka sendiri yang ada inisiatif nak cakap dengan kerajaan, itu hak mereka lah. Tapi dia sebagai pemimpin politik, dia jangan, saya tak tahulah dia cakap ke tak, tapi saya harap dia tidak menyebut supaya orang luar masuk campur. Saya harap dia tak sebut. Saya tak tahu dia sebut ke tak, tapi saya harap dia tak sebut. Kekal kita lah sebuah kawasan yang berdaulat, negara yang merdeka. Tak perlu orang lain boleh campur tangan hubungan, bukan campur tangan, bagi pandangan antara kerajaan dan berkerajaan ni benda biasa lah. Tapi kita tak kata saya akan mendapatkan sokongan luar untuk menentang kerajaan saya. Saya ingat tak sampai peringkat, ada negara sampai apabila pemerintah negara itu terlalu zalim, seperti negara-negara yang membunuh rakyat menggunakan kuasa tentera. Mungkin kita ada di Burma umpamanya, itu mungkin kot dia ada keperluan. Malaysia saya ingat dia tak ada keperluan. Ada saya tak sebut, ada ramai juga ada beberapa orang politik besar yang berkedudukan daripada berbagai parti yang ajak saya join parti mereka. Even ada kerajaan tertentu pun yang ajak saya ingin createkan suatu jawatan untuk saya bersama dengan mereka. Tapi saya rasa tak apalah kot, setakat ni macam ni lah. Sebab ada call lah, ada call, ada jumpa terus secara peribadi. Tapi saya rasa tak apalah. Saya, ramai orang berfikir macam lain. Saya bukan kata ada pengaruh di Malaysia ni, tapi adalah orang yang sudi mendengar saya sedikit sebanyak. Kalau saya terima sesuatu jawatan, saya dapat kedudukan, tapi saya hilang pendengar. Sekarang ni alhamdulillah saya boleh cakap. Mungkin hari ni orang pah dengar, besok orang menor dengar. Kalau tidak saya terima satu jawatan, maka perkara itu mungkin hilang daripada saya.